Hai guys, jadinya hari ini kita back on kuliner bro. Nisa udah kangen banget nih ya, langsung makan di gerobaknya. Waktu udah lama banget guys Nisa mau bikin video kayak gini ya. Hari ini kita pengen nyobain bajigur. Langsung Nisa bingung nih, bajigur tuh apaan nih? Bang, saya mau nanya dong bang, bajigur tuh apaan sih bang? Bajigur ya, bajigur sama dari singkatan orang Sunda, bajigur. Oh, berarti bajigur ini berasal dari Sunda ya? Ya udah guys, kalau begitu saya pesen bang, satu porsi bajigur bang. Satu porsi bang. Biasanya dimakan tuh panas-panas apa dingin-dingin bang? Panas-panas. Panas-panas ya? Oh, tempat plastik itu dalam bentuk kop guys. Mantap bang. Ini apa nih bang? Bajigur ini kayak kuah apa bang? Itu air santan sama gula. Oh ini air santan sama gula merah. Gula merah. Disantuin. Berarti ini kayak kolak ya bang ya? Kayak kolak. Oh itu apanya nih bang? Ini ada apanya nih? Ada pisang, ada ubi. Ada pisang, ada ubi, ada timus. Jadi pisangnya bisa dimasukin sini bang? Gak bisa dimakan jadi sambil makan dimakan. Minum bajigur gitu maksudnya. Oh jadinya bajigur ini tuh kayak kolak. Jadi kalian sambil makan sambil minum. Udah bang, kalau bisa pengen kue pisangnya bang yang ini bang. Pisang, iya. Nah. Pisangnya manis kan bang? Manis, pisangnya nih manis. Oke. Oke guys, kalau begitu hari ini Nisa pengen nyobain bajigur. Jadi ini tuh sebenarnya banyak ya, ada pisang biasa, ada pisang ini namanya apa bang? Pisang apa? Kue pisang. Kue pisang ya, kue pisang. Terus ada ubi, ada jagung. Dimakannya atau diminum pakai ini nih. Berarti ini adalah santan sama gula merah. Langsung aja kita cobain guys ya. Abang udah berapa lama jualan bang? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun jualan bajigur. Bagaimana bang, rame nggak bang? Peminatnya banyak atau bagaimana? Kalau jualan kadang rame, kadang sepi. Oh berarti kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Kalau kolek kan dicampur, kalau ini enggak, ini makan minum, makan minum, makan minum gitu. Asal dari Sunda, langsung aja guys kita langsung nyobain ya. Kalau bang, saya pengen nanya untuk harganya bang. Untuk segelas ini berapa? Harga cuma 5.000 guys, murah banget. Kalau untuk harganya segini? 2.000. Wah cuman 7.000 kalau udah bisa makan ini guys. Yaudah, jadi lebih enak tuh dimakan panas-panas ya. Nah guys, saya pengen nyobain kue pisang. Nah ini dia nih kue pisang ini. Waduh mantep nih guys. Semoga pisangnya manis ya guys ya. Wah, jadi kata abangnya kita sambil makan ini sambil minum. Minum bajigurnya nih. Saya kita nyobain nih guys ya. Wah. Ini kue pisangnya. Ada pisang sama ini kayak tepung sagu ya bang ya. Enak guys ya. Langsung nyobain. Nisam juga suka guys sama ini. Bang, mantep bang. Ini abang yang bikin bang. Versi saudara. Berarti ini usaha keluarga ya bang ya. Mantap guys. Pisang itu manis banget. Pakai pisang uli ya bang ya. Pantesan aja pakai pisang uli jadinya mantap. Udah pisangnya lembek ditambah dengan manis. Berarti ini dikukus ya bang ya? Dikukus guys cara bikinnya. Langsung aja nyobain lagi nih. Enak banget guys pisangnya manis. Sambil minum guys. Sambil minum ya bang ya makannya. Masih panas-panas guys ya, jadi ini tuh perpaduan antara santan dan gula merah tuh. Ini di atas santan semua nih guys ya, mantep tuh, jadi panas-panas. Wah mantep banget ya bro ya. Pilihannya juga banyak ya guys ya, ada yang pisang biasa, ada jagung, ada ketimus, ada ubi, ada singkong, semuanya lengkap ya. Tapi emang biasanya Nizam sih paling suka sama kue pisang guys. Udah lembut teksturnya dan pisangnya manis lagi. Kan ada tuh ya guys ya, kue pisang yang keras plus ditambah pisangnya nggak manis, pisangnya juga keras. Kalau ini enggak, pisangnya lembut dan juga manis. Ini nih yang paling mantep nih. Harganya juga murah banget ya guys, cuma 2.000 rupiah. Mantap. Sambil minum. Wah,
Dan abangnya itu juga ada yang jual yang dingin-dingin juga, guys. Ini di sini ya, Bang ya. Nih, abangnya juga jual yang dingin, ada yang panas. Pokoknya mantap banget ya. Yuk, kita lihat lagi, guys ya. Ini Bang, saya minta kue pisang lah, buat Bang. Mantap, guys. Wah, manis banget. Nizam sampai ketagihan ya. Pisangnya itu enak banget, manis, lembut. Tuh, kita buka lagi, guys ya. Wah. Jadi emang cara makannya begitu ya, guys ya, sambil makan sambil minum, kayak ngopi dong. Waduh. Kan bayangin enggak, segini cuma 2000 rupiah, guys. Murah banget ya. Pisangnya lembut, manis lagi. Luar biasa, men. Mantap banget. Sambil minum bajigur ya. Wah, emang bener, guys, kayak kolek. Tapi ini kalau kolek kan dicampur, ini dipisah doang. Mantap. Jadi ini makanan bajigurnya berasal dari Sunda. Dan abangnya tuh udah jual, udah jualan tuh selama 2 tahun. Jadi kalau kalian pengen beli tuh, beli ini dan beli makan yang ini. Buat pagi-pagi enak ya, guys ya. Kalau enggak, buat sore-sore deh. Mantap. Jadi guys, kalau begitu video sampai sini aja. Thank you so much watching this video. Don't forget to give a like, comment, share, and subscribe. Kakak Jam, kepain. Lagi makan bajigur. Kok Kakak Jam gak bagi-bagi nasi? Nanti mah mau. Mau. Nanti Jam bagi ya. Oke. Okay. Oke, guys, sampai sini aja. Thank you so much watching this video. Don't forget to give a like, comment, share, and subscribe. And see you next time in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.